Beralih ke informasi lainnya, seluruh kader PKB Sekalsel kembali mendeklarasikan dukungannya kepada Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar untuk maju kembali di pemilihan gubernur. Deklarasi dukungan kepada Haji Muhammad Zairullah Azhar sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan tahun 2024. Beginilah deklarasi yang disuarakan Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa se-Kalimantan Selatan usai musyawarah kerja wilayah di Hotel Kindai Banjarmasin. Semuanya kembali menyatakan dukungan kepada Ketua DPW PKB Kalsel, Zairullah Azhar, untuk maju kembali ke pemilihan gubernur. Untuk itu, seluruh kader PKB menegaskan komitmennya guna siap bekerja keras meraih hati masyarakat agar Bupati Tanah Bumbu tersebut bisa berperan terdepan dalam memajukan pembangunan Banua. Kami pengurus DPW, DPC PKB Kabupaten Kota, dan Badan PKB se-Kalimantan Selatan meyakini bahwa Haji Muhammad Zairullah Azhar mampu melaksanakan pembangunan baik keagamaan, ekonomi kreatif, infrastruktur, pendidikan, dan lain-lainnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan. Seperti diketahui, Zairullah Azhar telah dua kali maju di pemilihan kepala daerah dan kini berniat ikut lagi di pilkada berikutnya. Ahmad Makfur, Banjar TV. Dengan komitmen yang sudah kita terima.